Волшебник в голубом вертолете без плана покажет. Serangan epik kembali dipertontonkan militer Rusia. Bak pertunjukan kembang api di tahun baru, di arah Donetsk militer Rusia menyerang titik-titik pertahanan Ukraina dengan sangat rapi. Seperti yang tampak dalam rekaman helikopter tempur Mi-28N dan Ka-52 dari penerbangan tentara pasukan dirgantara Rusia secara bergantian, menjatuhkan rentetan serangan rudal. Terhitung, helikopter pertama meluncurkan serangan sekiranya lebih dari 5 kali dari sisi kanan dan kiri helikopter. Berbeda dengan helikopter kedua yang hanya luncurkan 3 kali serangan brutal lalu berbalik arah. Insiden ini diklaim militer Rusia nyaris meluluhlantahkan sebuah posisi musuh. Video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 5 Mei 2023 ini menuai beragam respon dari warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!